lu ke bandara, hah? Ngapain dia? Mau kemana dia? Ngapain dia ke bandara? Nah, emang gak bilang sama kakak? Enggak. Loh, kemana itu? Kemana itu? Susul aja langsung, gak tau kemana. Kalian ke bandara itu. Guys, aku itu baru chat si Zainal kalau aku itu lagi berangkat ke bandara. Kira-kira reaksi si Zainal di rumah itu seperti apa ya guys ya? Jadi aku kan gak ngomong sama siapapun, terus tiba-tiba tuh aku langsung lari dan naik ke mobil waktu si Zainal tuh lagi di atas guys. Nah ini aku udah bawa koper, kalian bisa lihat nih guys. Nih bawa koper, udah bawa tas, terus aku juga naik Grab ini ke bandaranya teman-teman. Tapi ini kok aku malah mau disusul sama si Zainal. Kira-kira si Zainal panik gak ya guys ya? Guys, si Vina kemana sih? Tiba-tiba kok ke bandara? Tapi kamu gak lihat ya beneran pun? Gak lihat, aku tuh cuma lihat dia pas udah naik mobil kak. Bawa koper. Makanya abis itu aku langsung manggil kakak. Ayo kak, buruan kak, keburu iya, tinggal nanti. Nanti keburu nih ya. Nanti dia flag jam berapa sih? Aku gak tahu. Tuh kakak ini aneh-aneh aja tiba-tiba ke bandara. Guys, ini akhirnya aku sampai di bandara teman-teman. Ini aku mau kayaknya aku mau beli minuman dulu deh guys. Nih, guys liatin aku naik ini. Ini aku gak usah jalan guys. Cepat. Enggak, makasih. Guys, ini ramai banget di depan guys. Tuh, kan bisa lihat ramai sekali guys. Mana aku sendirian lagi teman-teman. Waduh, ini kok gelap kayaknya guys. Kita belok dulu. Tuh kemana itu ya? Ayo kak cepetan kak, nanti kita ketinggalan. Ini ramai banget lagi jalanannya guys. Hati-hati kak. Oh, lihatin guys, ini ramai banget jalannya guys. Oh, kayak usah buat ini guys. Kok ketinggalan lagi nih. Ayo kak cepet kak. Nah ini kita mau nyebrang dulu. Karena aku haus guys, jadi aku bakal mampir dulu beli minuman. Ini kita antri untuk menyeberang. Oke, kita menyeberang guys. Kita. Guys, sekarang kita udah nyampe di bandara ini guys. Kak, itu macet banget kak. Ini nanti guys, di kanan guys. Ini macet banget nih teman-teman. Kanan, di depan juga macet banget. Aduh, kak ini kak. Gimana ini aku? Ini kira-kira kita bisa lecang gak kak? Kok dia aneh-aneh banget sih? Hah? Kita bisa nemuin gak ya? Jangan-jangan saya udah sampai. Bandara luas gini lagi, nah, dilihatin guys. Aduh, malah tambah parah ini kan macetnya guys. Rame banget lagi ini. Wah, ada mixue, ada es krim. Tapi kayaknya aku gak suka cari mixue, aku mau cari minuman aja. Kita cari air mineral, sama aku mau cari roti-roti juga nanti guys. Tapi kok ini kayaknya mereng-mereng ya guys ya? Nah dia tuh kayak nggak mau bener-bener berdiri guys. Apa ini karena jalannya guys? Nino. Aduh, itu juga guys rame banget. Lihat itu di sana kak. Wah ini full banget, gimana? Aduh, ini banyak orang yang mau pergi kayaknya. Kemana dia kira-kira ya? Aduh macet gini, aku nggak bisa ini. Eh kak, buruan kak. Mana bisa sini bisa ya? Bisa kambil kanan sini guys, guys. Sini guys bisa guys. Nah, aku muter sini. Ini kemana? Di kiri atau kanan? Ini terminal tuh mis. Kita harus kemana ini? Parkir. Nah ini kita mau beli minum dulu di sini guys. Ini bisa nggak sih guys aku bawa ke dalam kopernya? Coba ya guys ya, aku bawa ke dalam ya. Adi. Nah, udah masuk guys, aku mau beli minuman. Kita di dalam Indomaret naik sini guys. Naik koper. Nah, ada minuman. Aku beneran guys haus sekali ini. Jadi aku mau beli minuman aqua aja guys. Aku mau ambil dulu minuman-minumannya. Aku juga mau beli itu roti kayaknya guys. Karena lapar ini guys. Aduh, kalau teman-teman ada juga nggak sih kalau ke bandara-bandara gini itu pasti melipir-melipir dulu beli makanan atau minuman guys. Nah, ini kita jalan lagi. Guys, ini aku udah beli roti, teman-teman. Sekarang aku mau diem di sini dulu deh, guys ya. Aku mau makan dulu. Guys, minumanku jatuh. Minumanku jatuh. Aku beneran haus, guys. Ini kita minum dulu sambil makan roti, guys. Karena aku dari tadi udah kehausan. Aduh. Ya, tumpah, guys. Aku minum dulu ya, teman-teman. Hah, kita harus ke kiri. Kalau ke gedung parkir bisa sini ya? Gedung parkir kayaknya. Gedung parkir bisa, guys. Kita mau ke gedung parkir, guys. Coba aja dulu. Gedung parkir. Hah? Salah. Kamu muter, Kak. Aduh, aku malah salah, guys. Hah?
Aduh, makin lama ini kita. Ini malah muter ini. Ayo kita ke kiri berarti, Kak. Ya, kau disuruh ke kanan tadi, lupa aku, guys. Saking paniknya aku, guys, waduh. Ini lama banget ditambah macet lagi, guys. Muter lagi, balik lagi nih aku, guys. Kita lihat hijau-hijau, guys, di sini. Banyak sekali makan-makanannya, guys. Kita jalan, guys. Kita ngikut ya. Ternyata enak sekali ya, guys, ya kalau ke bandara itu pakai koper-koper kayak gini. Jadi kita nggak capek itu, teman-teman. Kok aku miring-miring, guys? Kita coba di aspal. Kita bisa lihat ya. Aku nyetir di aspal. Nah, itu ada kedatangan domestik sama keberangkatan domestik. Berarti kita harus ke keberangkatan, guys. Guys, aku kalau naik ke situ bisa apa enggak ya? Aku coba ya. Nih, kita jalan. Ya, masih kuat ternyata, guys. Kalau di berat aku ternyata masih kuat. Ini kita jalan lagi. Nah, nih. Kita ngepor-ngepor. Seger sekali, guys. Akhirnya aku kena angin-anginan ini, guys. Guys, itu kok ada tempat yang agak curam lagi, guys. Apa kita coba ke sana, guys? Kita coba ya, guys, ya. Apakah koper ini kuat menanjak ke situ? Tidak sih, kok. Guys, ternyata kuat, tau. Kita coba turun. Ini turun, nanti aku kebablasan nggak, guys? Nanti aku nggak bisa ngerem lagi, teman-teman. Hah? Kita coba ya, guys, ya. Ini kalau kami nggak bisa, nanti aku bakal ngerem pakai kaki. Tidak, tidak. Bisa, guys. Berhenti. Ternyata masih bisa, guys, di situ. Cuma tadi aku takut ngerimnya nggak bisa. Ternyata masih bisa lah pakai kaki ya, guys, ya. Nih, kita jalan lagi. Guys, ini dari tadi aku dilihatin orang, teman-teman. Aku jadi malu deh, guys. Mana aku cuma sendirian lagi, guys. Guys, aku kalau berputar bisa nggak ya? Tapi pertamanya itu ya, guys, ya, aku pas naik koper ini itu ngepot-ngepot kayak mau jungkling-jungkling, guys. Ternyata naik kopernya harus ini berlatih. Jadi aku latihan dulu nih, guys, sebelum kita ke bandara. Kita ngepot lagi nih. Guys, aduh. Kalau aku ngebut bisa nggak ya? Kita ngebut. Bum. Kita ngebut. Gaspol, guys. Kita naik lagi ke sini, guys. Nah, ini ada jalan naikan. Aku bakal naik lagi. Nah, aduh. Guys, aku mau istirahat dulu ya, teman-teman. Kita minum air dulu, guys. Ternyata capek juga ya. Aduh, guys, kok di Bali nggak hujan-hujan ya, teman-teman? Padahal aku itu lihat komenan, ada juga yang di Jawa udah pada hujan ya, guys, ya. Kalau di kota kalian masih sama nggak sih? Kayak di Bali, guys, masih hujan aja terus. Ini kita mau jalan lagi kemana? Kita menelusuri bandara dulu ya, guys, ya. Nina, Nina, Nina. Guys, kita harus cari Sivina, guys. Nanti kita udah parkir, teman-teman. Kena macet, guys. Coba telepon, Kak. Kok ya, aku telepon dulu, guys. Sebentar, guys, ya. Kita harus coba telepon, Kak. Takutnya yang guys, apa itu? Cepet-cepet ya. Sampai dulu kan teman-teman ya. Kita harus telepon dulu. Cepet-cepet. Lari, kak, telepon. Sini aku udah telepon, guys, mana dia ya? Guys, ini kayaknya ada telepon deh, teman-teman. Tukang bener, guys. Si Zainal telepon aku ini, guys. Gimana, guys, kita angkat apa nggak usah angkat, guys? Kita jangan angkat dulu. Guys, mana ini baterai udah mau habis lagi, teman-teman. Gimana ini? Kita nggak angkat dulu ya, guys. Kita biarin aja. Kita recheck dulu, guys. Guys, nggak diangkat-angkat, guys, sama Sivina, guys. Kemana dia ini, guys? Rame banget, teman-teman. Masa dia nongkrong di kopi situ? Masa dia nongkrong di kopi itu, teman-teman? Enggak ya? Biar si Zainal tambah panik lagi, teman-teman. Aku mau diem di sini dulu ya, guys, ya. Aduh, lumayan panas juga ini, guys. Di depan sini ada air mancur ternyata, guys. Oh iya, guys, ini ada ikan-ikan. Oh iya, ada ikan-ikannya, teman-teman. Itu nggak ada, guys. Nggak ada, teman-teman. Ini lagi. Ini nggak buat. Takutnya dia. Jangan-jangan. Nggak ada. Nggak ada, di sana. Nggak ada, ini ada. Nggak diangkat-angkat tuh, guys. Kemana sih si Vina ini, guys? Udah masuk. Hah? Udah masuk, Kak? Udah masuk. Aduh, udah masuk telat dong ini aku.
Mana ini tuh temennya? Guys, si Zainal telepon lagi. Kita angkat aja kali ya, guys ya. Kasian kayaknya si Zainal, kita angkat dulu teman-teman. Nih. Halo ya. Apa ya? Kemana kamu? Abu, bandara ini kamu. Aku lagi ke bandara. Hah? Berangkat aku. Ngapain? Ini aku udah mau berangkat, Yang. Mau berangkat ke mana sih? Hah? Aku udah mau berangkat ini. Ayo, ayo cepet-cepetmu. Mana kamu? Aduh, aku udah di bandara ini. Mana Nasa? Aku di dekat ini, udah di dekat keberangkatan. Keberangkatan mana sih? Udah ya, Yang. Aku mau flag dulu. Dadah, dadah. Itu tuh kayaknya si Vina, guys. Lihatin, guys. Aku lihat, guys. Itu, guys. Ngapain dia si Vina di situ, guys? Lihatin, guys. Wah. Ngapain dia di situ, teman-teman? Lihatin, tuh. Kita langsung aja, guys. Menuju keberangkatan domestik. Kita lihat si Putri, ya, teman-teman. Oke. Aneh-aneh aja teman-teman dari lu. Kalian udah di sini? Aku capek banget, Kak. Kalian udah di sini? Di mana sih? Aku udah mau berangkat ini loh. Berangkat kemana? Sama mau beli minuman lagi. Iya, aku udah makan, udah minum. Ini aku laparan dari tadi. Dari tadi tak keluarin. Aku sampai keliling tadi salah macet. Iya, soalnya itu aku mau ke ini. Kemana kamu? Ke terminal domestik untuk nyobain ini koperku. Aku nggak mau kemana-mana, guys. Aku itu ke bandara cuma untuk nyobain koper sambil nyobain jalan-jalan, teman-teman. Kaget aku, guys. Aku nge-prank mereka, guys. Dan prank kita berhasil dari tadi, teman-teman tahu nggak? Sampai kamu ditanya Putri tadi. Iya, guys. Aku padahal udah ngebut. Aku ajar. Aku udah ngebut, Yang. Tapi ternyata masih bisa ditarik sama si Putri, guys. Menang-menang koper baru, udah koper aja. Soalnya aku coba dulu sebelum kita jalan-jalan ya, teman-teman. Teman-teman, sekarang aku mau pergi lagi ya. Dadah!